testing karburator Skywave Basic Satria FU nomor 1885 buat Hendra di PT Borneo Mandiri Investment Cipondo, Tangerang, Banten. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarga, seluruh PT sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Banyak yang investasi di Borneo Mandiri Investment, amin. Oke, mohon bersabar yang di belakangnya Ari Wibowo, Dongo Prayetno, Triyono Skydrive itu ya. Sepertinya hari ini bisa ini kayaknya. Jadi mohon bersabar ya Ari Wibowo. Ini maaf ya, belanja sampingan karburator kalau di atas senilai 100.000 akan dapat bonus kaos. Sudah belasan biji yang ngambil promo saya ya. Cepat sekali habis kaosnya. Terus ini Triyono, mohon bersabar ya kan ya. Ini Skydrive sudah selesai nih. Tinggal di setting. Jadi hari ini mungkin terkirim. Saya berikan bonus teman Facebook karena nama di Facebook sama Triyono. Dan Abdul Solihin ini KLX ya. Kebetulan sekali nomornya cantik 1888 ketemu dengan KLX 188. Nah, kebetulan. Mohon bersabar Mas Abdul Solihin, ini belanja sampingannya Anda kurang, tidak mencapai di atas 100.000. Ini juga Suharjo, mohon bersabar ya kan ya. Dan KLX yang di belakangnya ada lagi satu, dia belum pergi. Entah Indomaret atau transfer ya. Oke, langsung saja. Tentu saja talk chair ya. Oh, ini belum saya tarik, bensinnya belum turun. Nah, tentu saja starternya talk chair ya, tanpa bantuan tuas gas atau dorongan ya. Itu tandanya mesin sehat, kompresinya padat, tidak bocor klep maupun ring piston yang asus terhadap dinding boring. Waduh, baterainya lemah ya. Sampai senternya, senter HP-nya mati. Ini ngecas apa enggak ya? Oke. HP-nya lagi low baterainya. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Galak ya. Cepat naik langsung turun, langsung senyap. Itu tandanya tandanya karburatornya bagus. Kalau digas cepat naik, lama turunnya ngegantung, gasnya kabur enggak pulang-pulang. Minggat itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Beli saja buat serep cadangan atau buat pembanding yang irit dipakai, yang boros dijual atau diperbaiki, nyantai ya. Jadi nggak susah hati, langsung diganti saja, nanti diperbaiki santai, entah perbaiki sendiri biar tambah pinter atau kasih perbaiki orang lain, tukang, atau langsung dijual. Oke, seperti biasa gasnya kecilnya gradual naik ya. Ya, dimainkan gasnya, stasionernya juga langsam teratur. Saya matikan dulu. Itu suatu bukti ini ya, suatu bukti kalau saya berikan ini langsam enak. Kalau ditancepin di motor Anda beda, wajib dicurigai. Entah ngobos, klepe apa bocor kompresinya. Maklum ya, belasan tahun itu banyak yang harus restorasi. Jadi wajib kayak beli blok. Nah, ini blok, ini silinder blok komplit sama pakingnya juga. Oke, langsung saja. Mas Hendra wajib ya lihat di YouTube saya, diketik aja judulnya 577 titik karburator Skywave Basic Satria, Basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio, sebab di sana saya berikan tutorial cara pemasangan adapter kabel gas dari saya ini dengan benar. Ini adaptif sekali ya, sama kabel gas model apa saja, yang pendek bekas karbu PE atau RE King itu, yang pendek-pendek itu bisa pakai mur bautnya. Kalau original ya pakai kawatnya aja diikat. Nanti ada itu di YouTube 577 titik karburator Skywave Basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.